Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasar wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman, sahabat setia UFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mari kita sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku, sahabat-sahabat dan teman setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari yang ke-16 kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita sudah masuk dalam paruh kedua bulan suci Ramadan yang mulia, yang agung. Allahu Akbar. Dan kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa. Serta nikmat waktu luang. Nikmatani magbunun fihima kathiru minan nas. Dua nikmat yang seringkali diabaikan dan dilalaikan oleh banyak sekali manusia adalah apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan, nikmat. Kadang-kadang kita baru tahu harga, nilai kesehatan ketika kita sakit. Baru kita bersyukur. Jangan. Selagi kita sehat, mari kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan ini. Yang kedua adalah ya, waktu yang kosong, waktu luang tidak kita manfaatkan. Nanti kalau kita sudah sibuk dengan pekerjaan, kita akan menyesal. Kenapa kita tidak selesaikan pekerjaan ya, atau kita menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya ketika waktu kita masih kosong. Subhanallah. Mirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan memasuki satu episode tema yang sangat penting, yaitu tentang hakikat sabar. Bagaimana kesabaran ini sesungguhnya? Subhanallah. Teman-teman, sahabat saya yang dirahmati Allah, kita berangkat dari firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf ini surat yang ke-46 dari urutan mushaf. Ya. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Ini perintah kepada Nabi dan juga kepada kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti kesabaran para rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, ulul azmi. Satu, wala tasta'jil lahum. Yang kedua, jangan engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Artinya sabar berkaitan dengan apa? Ya, tidak tergesa-gesa. Tidak ingin meraih sesuatu secara instan, secara cepat. Ya, dalam konteks Rasulullah itu dinyatakan, jangan engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu. Sabar. Ada waktunya. Azab itu Allah turunkan kepada para penentang risalahnya. Subhanallah. Allah akan menjaga agama Islam ini sebagaimana Allah telah menjaga Ka'bah Baitullah dari serangan Abrahah di tahun kelahirannya Rasulullah SAW. Allah akan jaga agama ini sebagaimana Allah telah menjaga Ibrahim ya, diselamatkan dari api neraka. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah akan jaga Islam ini sebagaimana Allah selamatkan Nabi Nuh dari kehancuran banjir bandang. Allah akan jaga Islam ini sebagaimana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Itu pasti ya, sunnatullah yang tidak akan berubah dan bergeser sedikit pun. Apa? Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullih walau karihal musyrikun." Ya, ini sudah dijanjikan oleh Allah. Islam akan dimenangkan, Islam akan ditinggikan. Ya. Dan ini semua membutuhkan kesabaran. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat, oleh seorang sahabat, ya. Seorang sahabat ini mengeluhkan tentang apa? Kondisi kaum muslimin. Subhanallah. Ala tad'ullaha lana. Ala tastansiru lana. Ya Rasulullah.
Tidakkah engkau berdoa untuk kami supaya dimenangkan, dibebaskan dari siksaan orang-orang musyrik ini? Agar Allah turunkan pertolongan. Ala tastansirulana, tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah? Ini sudah berada di puncak kelemahan dan ketidakberdayaan kaum muslimin di Makkah pada saat itu. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ingatlah. Ya, kalian ini diuji belum seberapa. Belum ada kalian mendapatkan kesabaran seperti kesabaran umat-umat terdahulu dalam mempertahankan, membela agama Allah. Kata Nabi, ada yang disiksa, ya. Mereka ini kepalanya dibelah dua, digergaji dibelah dua. Ada yang badannya disiksa, dikuliti dengan sisir besi sehingga nampak tulang dan dagingnya. Ada yang begini-begini, dibunuh, dibakar dan sebagainya. Subhanallah. Allah pasti akan menolong kamu, menolong kita semua. Tetapi diperlukan kesabaran. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu, ya, kalian ini, ya, ingin segera, terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran. Wala tasta'jilun, ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh falyuhlaku illa alqaumul fasikun. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan itu, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Ketahuilah, wahai Muhammad, ya, falyuhlaku illa alqaumul fasikun. Ya, tugasmu itu hanya menyampaikan balagh, hanya menyampaikan balagh saja. Falyuhlaku illa alqaumul fasikun. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sabar ini adalah, ya, keutamaan akhlak yang sangat luar biasa. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan terminologi sabar ini dalam berbagai banyak bentuknya. Ada dalam bentuk perintah, fasbir, ya. Ada yang bentuk kata kerja, walaman sabara wa ghafara, inna dhalika lamin azmil umur. Ya. Ada lagi dalam ayat yang menyatakan fasobrun jamil. Ya. Ada lagi dalam bentuk apa namanya subjek, orang-orangnya, pelakunya, asobirun dan asobirin. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah menempatkan kesabaran ini sebagai instrumen, sebagai alat, ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Orang yang bersabar, ya, itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Man sabara zafira. Ya. Ada pepatah mengatakan, siapa orang bersabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Subhanallah, ya. Man sabara zafira. Bahkan para ulama mengatakan apa? Ya, al-hilyatu fima la hilyata fihi. Perhiasan yang paling indah dalam diri seorang hamba adalah as-sabru, kesabaran. Siapa yang sabar, ittaba'ahun nasr. Siapa yang mengikuti kesabaran, manittaba'a as-sabra ittaba'ahun nasr, maka dia akan diikuti oleh kemenangan. As-sabru miftahul faraj. Kesabaran itu adalah kunci menghadapi, ya, kesulitan dan akan berbuah kepada apa? Jalan keluar. Miftahul faraj, jalan kunci menuju jalan keluar, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah. Man sabara qadar. Siapa orang yang bersabar, dia akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat-ayat tentang sabar di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Subhanallah. Allah mengatakan apa? Ya, di dalam Al-Qur'an ini disebutkan bagaimana keutamaan sabar dan orang-orang yang bersabar. Ya, pertama, kesabaran adalah kunci mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 153.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Kesabaran. Jadi kunci mendapatkan pertolongan Allah ini sabar. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar selalu mendapatkan kegembiraan dari Allah. Orang bersabar adalah orang yang bermental baja, ya, yang kuat hatinya untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua atau yang berikutnya, kesabaran ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks apa? Peperangan, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-Baqarah 249. Banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar disebabkan apa? Kesabaran. Kesabaran dalam, ya, menjalankan strategi perang, kesabaran dalam taat kepada pemimpin, kesabaran, ya, ditimpa kesulitan. Karena kesabaran itu akan melahirkan kecerdasan, melahirkan kematangan emosi, kematangan spiritual, dan kematangan intelektual. Ya. Intelektual-intelektual besar dunia ini, mereka bersabar. Ya. Gagal dalam satu uji coba, mereka bersabar. Terus melakukan percobaan, percobaan, percobaan terus. Seperti dikisahkan, ya, banyak ilmuwan-ilmuwan muslim, ini banyak melakukan uji coba berulang kali berulang sampai berhasil dalam percobaannya. Subhanallah, ya. Thomas Alva Edison bisa menemukan listrik, itu hasil percobaan sabar dia. Ada satu yang juga menggugah, ya. Itu yang menemukan apa namanya resep, ya, ayam goreng, ya, Kentucky. Itu dia berulang-ulang, sudah ratusan kali dia coba racikan resep-resep supaya ayamnya gurih, enak, dan digemari oleh masyarakat. Akhirnya sampai pada puncaknya, alhamdulillah dia mendapatkan itu. Kenapa? Sabar. Tentara yang sabar, ini kunci kesuksesan, kunci kemenangan. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Kemudian, ya, orang-orang yang bersabar ini adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Nomor satu, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-wal-munfiqin, wal-mustaghfirina bil-ashar. Ini tipologi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang penyabar ditempatkan di tempat yang pertama. Seperti surah Ali Imran ayat 17. Kemudian apa lagi? Nah, kesabaran ini adalah, ya, akan berbuah kebaikan. Ya, akan menjadi pengantar kita untuk masuk ke dalam surga. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin? Apakah kamu kira kamu akan mudah masuk ke dalam surga sebelum diuji oleh Allah, sebelum Allah memilah mana yang betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama dan yang sabar? Sabar itu kunci masuk surga. Maka itu, ya, di dalam ayat, ya, ini menarik, ya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, ungkapan malaikat kepada keluarga yang masuk surga bersama seluruh anggota keluarganya, ayah, anak, bunda, suami, istri, kakek, nenek, cucu, anak, semua berkumpul dalam surga. Apa yang dipuji oleh para malaikat ketika malaikat menyambut mereka di pintu surga? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke dalam surga mereka, memberikan ucapan selamat, congratulations. Tahniah. Ini enggak main-main, bisa masuk sekeluarga. Ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Diberikan ucapan selamat. Apa ucapan selamat yang diucapkan oleh malaikat ini kepada ahli surga dari satu keluarga besar ini? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera
kepada kalian. Mabruk, selamat. Alfu mabruk, kata para malaikat. Bima sobartum, karena kesabaran kalian. Sabar mendidik anak, sabar mendidik rumah tangga. Ya, makanya ya, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Salamun 'alaikum bima sabartum. Sabar mendidik keluarga, sabar mendidik anak, ya. Salat diperintahkan Allah kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan keluargamu, anak istrimu, ya, untuk salat 5 waktu. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Ya, ketika mendidik anak kita untuk sholat, kita mesti bersabar. Subhanallah. Dan sabar ini adalah kunci yang sangat luar biasa dalam pendidikan anak-anak kita. Makanya disinggung oleh Luqman. Di dalam surah Luqman, pendidikan seorang ayah. Bagaimana? Ya, menanamkan karakter kesabaran. Ya, setelah menanamkan karakter apa? Pendidikan sholat, bakti kepada orang tua, ya, tawadu kepada sesama, terutama kepada yang lebih tua, hormat. Di situ ditegaskan, apalagi karakter untuk amar ma'ruf nahi mungkar, didik kepada anak. Dan wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Pendidikan sabar itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Ya, biasakan mereka untuk sabar. Sabar untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Sabar kita didik mereka, ya, jangan dengan cara yang instan, apa yang mereka inginkan, mereka maui, kemudian langsung kita, ya, kita latih mereka untuk sabar. Nak, kalau kamu ingin mendapatkan hadiah ini, ya, kamu harus begini. Didik mereka sabar. Jadi mereka merasakan ada apa? Ada usaha. Perlu waktu untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Itulah kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sekali-kali mendidik anak-anak kita dengan sesuatu yang instan. Mau ini langsung berikan, mau ini apa, semuanya kita manjakan, tidak. Tapi didiklah anak itu dengan kesabaran, ya. Terutama sabar dalam menghadapi musibah. Subhanallah. Teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, kesabaran ini apa? Itu adalah akhlaknya para pendukung Nabi yang setia dengan ajarannya. Wa kayyimin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabam fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakan wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Sabar dalam menolong agama Allah ini penting. Ya. Tidak setiap apa yang kita inginkan, misalnya untuk menegakkan syariat Allah, kita lakukan secara terburu-buru, tergesa-gesa, ya. Perlu kesabaran. Ya, perlu strategi. Ya, perlu pendidikan terlebih dahulu kepada umat ini agar mereka taat, mereka mencintai syariat Islam. Agar kita mendidik calon-calon pemimpin yang mengerti, memahami dan mau menjalankan syariat Islam dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus bersabar menjalani proses ini, saudara. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menegakkan Islam kalau terburu-buru, ya, tidak matang, hasilnya akan menjadi mentah. Bisa jadi ketika kita mengumumkan salat Islam dilaksanakan, nanti ditolak oleh warganya sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya, ditolak oleh orang-orang yang tidak paham akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak sabar, ya. Tidak sabar, maka itu perlukan kesabaran. Dalam dakwah diperlukan kesabaran. Dan kesabaran ini adalah kunci untuk, salah satu kunci untuk meraih kemenangan. Atiullah wa atiur rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dalam surah, ya, Al-Anfal ayat 46. Allah berpesan, kunci mendapatkan kemenangan adalah taat kepada Allah dan Rasul, tidak bercerai-berai, ya. Yang itu akan menyebabkan kita gagal dan kekuatan kita akan lenyap. Dan kunci yang keempat adalah wasbiru, bersabarlah. Taat pada Allah dan Rasul, ya, kemudian tidak bercerai-berai, ya, dan yang ketiga salatnya wasbiru, bersabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Karena kesabaran ini juga akan banyak sekali keutamaan fadilah-fadilahnya. Dan diantara para nabi dan rasul, ya,
yang mendapatkan predikat kesabaran, ya, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullun minas sabirin. Subhanallah. Ya, semua nabi dan rasul pasti memiliki akhlak kesabaran. Tapi Allah menyebut secara khusus Ismail, Idris dan dzul kifli. Ini adalah orang-orang nabi-nabi dan rasul yang kesabarannya sangat luar biasa. Sehingga ya, dalam kisah penyembelihan Ismail, ya, beliau selalu mengatakan apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, surah As-Saffat ayat 102. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahandaku Ibrahim, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Dan karena kesabaran itulah, baik kesabaran Ismail putra yang akan disembelih maupun kesabaran sang ayah untuk menjalani perintah Allah mengorbankan cintanya kepada sang anak, ya, diletakkannya di bawah cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kesabaran. Maka berbuah apa? Berbuah kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim. Subhanallah. Allah ganti akibat apa? Kesabaran itu. Tidak jadi sembelih Ismail. Dan Allah menukarnya dengan apa? Fadainahu bidhibhin azim. Dengan kambing kibas yang besar. Dan kesabaran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci menghadapi takdir Allah. Ya, dalam kisah Nabi Musa dan Khidir, ya, syarat Musa ini berguru langsung kepada Khidir, apa syaratnya saudara? Syaratnya itu sabar. Subhanallah. Ya, disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, teman-teman sering baca ini kan? Surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, ya. Kemarin hari ke-15 kita di hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi. Subhanallah. Apa kata Khidir kepada Musa alaihi salam? Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra wa kaifa tasbir 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya. Karena kebiasaan manusia ini kalau mendapatkan ujian, musibah, takdir Allah, ya, ini enggak sabaran. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat kita menyalahkan Allah. Ya, tidak sabar kita menghadapi ujian ini. Nah, kemudian syaratnya bagaimana? Ya. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka. Sehingga Nabi Musa pun akhirnya dengan ikhlas mengakui dan menyatakan engkau akan dapati aku, ya, insyaallah sebagai orang yang bersabar. Sabar adalah akhlak para nabi dan rasul. Sabar adalah akhlaknya orang-orang saleh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi tingkatan sabar ini, ya, terutama dalam menjalankan ketaatan, itu dibagi menjadi tiga bagian. Sabar sebelum menjalankan ketaatan, ya, dengan cara apa? Menyiapkan mental, menyiapkan diri kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, sambutlah panggilan Allah dengan himmah, dengan kesungguhan, dengan kerelaan hati, dan juga dengan kesabaran. Karena banyak godaan setan iblis ini, rayuannya luar biasa untuk menghalangi kita, untuk menunda-nunda amal saleh, ya, untuk kita, ya, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka kita harus melawan godaan itu dengan kesabaran. Subhan. Seperti ditunjukkan kesabaran keluarga Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menyembelih putranya Ismail, ya, semuanya digoda, makanya ada apa? Melempar jumrah ula wusta dan aqabah, menunjukkan kesabaran, komitmen untuk menjalankan perintah Allah, dan mereka lempari setan itu dengan batu. Itulah simbol jumrah ula wusta dan aqabah yang menyimbolkan, ya, ketegaran iman dan kesabaran ayah, ibu dan sang anak. Sehingga menjadi teladan bagi kita semua.
Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Ya, sabar ketika menjalankan ketaatan, banyak ujiannya. Jalani ketaatan. Ya, jangan dikira menjalani ketaatan itu tidak ada ujiannya, saudara. Banyak sekali ujiannya dari ya, dari lingkungan, dari sekitar. Ada yang ya, memuji berlebihan sehingga membuat kita ya, melambung ke angkasa. Ini ujian. Ya. Ujian, jangan sampai riak ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak riak. Sabar untuk tidak ingin ya, sum'ah atau ujub, merasa besar hati. Ya, menyanjung diri sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dan sabar ketika taat itu apa? Diwujudkan dengan apa? Mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah sabar setelah atau pasca menjalani ketaatan. Jangan sampai setelah kita bersedekah ya, kita rusak sedekah kita ini dengan apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang lain atau menyakiti perasaan hati si penerima bantuan. Misalnya apa? Kalau bukan karena bantuan saya bantu kamu, kamu tidak bisa hidup. Na'udzubillah min zalik. Itu menyakiti perasaan. Ya, jangan sebut-sebut kebaikan kita. Ya, setelah kita berbuat amal saleh, setelah kita berzakat, setelah kita berangkat haji, setelah kita umrah, bahkan setelah kita sholat, jangan kita sebut-sebut kebaikan kita. Subhanallah. Ya, la. Ya, apa kata para ulama itu mengatakan, la ta'mal lituzkar. Jangan kau beramal soleh untuk disebut-sebut amalmu. Uktumil hasanah kama taktumus sayyi'ah. Ya, sembunyikanlah amal kebaikanmu sebagaimana engkau suka menyembunyikan amal keburukanmu. Maka rumus agar kita sabar dalam taat ini dan sekaligus juga ikhlas dalam perbuatan kita, dalam amal kita, lupakan kebaikan kita dan ingat keburukan kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sabar seperti sabarnya para nabi dan rasul. Dan Allah memberikan balasan. Apa kata Allah di dalam Al-Quranul Karim? Innamas yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan ya, pahala bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 10. Ya. Az-Zumar ayat 10. Allah kalau sudah memberikan pahala kepada orang sabar itu enggak ada hitung-hitungannya. Akan dilipat gandakan. Sehingga Allah mengatakan apa dalam surah Al-Qasas ayat 80? Wala yulaqaha illa sabirun. Ketika Allah mengatakan thawabullahu khairul liman amana wa amila salihan, pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Tidak ada yang dapat meraih pahala yang sempurna, yang paripurna dari amal saleh itu kecuali orang-orang yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita amalkan kesabaran dalam kehidupan kita. Sabar ketika taat, sabar ketika musibah, dan sabar ketika kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.